Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview resleting Jepang yang kita beli untuk stok dalam pembuatan gamis. Kami sengaja review resleting ini karena memang terdapat beberapa perbedaan mengenai harga, khususnya ini untuk panjang 50 cm. Saya bandingkan semuanya, tiga ini 50 cm panjangnya dengan harga yang berbeda-beda untuk satu lusinnya. Ini tanpa merek untuk kemasannya, yang oranye ini yang saya pegang, hanya dibungkus lilit seperti ini aja. Ini mereknya OC. Di sini ada tulisan CC, sorry, di kepala resletingnya CC. Ini satu lusin isinya 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuman seharga 7.000. Satu lusin 12 biji 7.000 rupiah sampai 8.000 rupiah. Kemudian yang kedua ini mereknya Lux. Ini Lux zipper. Ini 12 biji juga satu lusin, ukurannya plastik. Ini harganya sekitar 16.000 rupiah. Ini 7.000, ini 16.000 rupiah. Terus berapa yang ketiga ini? Ini mereknya nih, Amco Zip. Ini panjangnya 50 cm juga, 12 biji, satu lusin, bungkusnya plastik, sama dengan Lux ini yang sebelah kiri. Nah, yang biru ini harganya sama, 16.000. Mungkin rentang 15.000 sampai 17.000 untuk satu lusinnya, 2 biji ini. Satu lus per lusinnya 15.000 sampai 17.000 karena berbeda tiap-tiap toko. Sekarang kita coba cek satu-satu apa sih perbedaannya. Kita ambil satu ya. Ini ambil satu. Ini yang 7.000 loh. Harganya nggak ada 1.000 ini. Di bawah 1.000 satu piece-nya. Oke, saya ambil satu. Ini juga saya ambil satu nih, warna pink. Ini 15.000 sampai 17.000, sorry. Dan yang ketiga ini saya ambil merek Amco. Oke, sekarang ada 3 biji. Secara penampakan itu bisa dibilang sama ini. Nah, secara penampakan sama. Ini harga yang paling murah tanpa merek, saya sebut gitu aja. Ini yang harganya satu piece-nya itu 1.500-an lah. Ini mereknya Lux. Ini di sini juga ada Lux tulisannya. Nih, Lux. Terus yang ini yang biru ini sama 1.500-an per piece. Ini mereknya, oh ini gak ada mereknya, di kepalanya gak ada mereknya, tapi bungkusnya tadi mereknya Amco. Oke, apa sih perbedaannya? Saya cek dulu yang sama harganya dengan beda merek.
ini. Harga sama, beda merek. Kepala, bentuk kepalanya sama, tebalnya sama. Ini. Besarnya pun sama, hampir sama. Saya anggap samalah. Tapi ada sedikit perbedaan ketebalan ini kainnya nih. Ini merek Lux, kainnya agak tipis dan menerawang, sedikit menerawang. Beda dengan ini. Ini agak tebel nih, merek Amco. Oke. Kita lihat belakangnya sekarang. Hampir sama, mirip lah. Oke, sama. Jadi yang membedakan hanya ketebalan kainnya aja, walaupun harganya sama ini. Kalau kepala zipernya ini sama. Oke, kita coba. Ternyata mudah juga operasionya. Yang ini merek lo sama, mudah juga. Oke, yang bedakan berarti cuman ketebalan kain zipernya. Sekarang kita lihat yang murah, tidak ada 1000 per piece ini harganya. Kita coba bandingkan. Nih. Sebenarnya untuk kepala zipernya ini tidak ada perbedaan kepalanya sama kepala ini. Tidak ada perbedaan. Ini mereknya CC. Nah, tapi yang membedakan adalah bandulnya ini. Ini bandulnya lebih kecil daripada ini. Ini. Bandul ini. Nah, ini bandulnya ini lebih besar yang warna biru. Ini kecil. Tapi untuk kepala zipernya sih nggak ada perbedaan. Dari segi dimensi sama bentuk sih beda-beda tipis lah. Oke. Nah, tapi kalau kainnya ini dia lebih tipis dibandingkan sama ini. Kainnya lebih tipis. Yang lainnya sih hampir sama, zipernya juga sama, nggak ada perbedaan secara kasat mata ya. Jadi review ini memberikan gambaran kepada Anda mau pilih yang mana untuk resleting Jepang yang akan Anda gunakan. Ini juga sama, saya lihat bahan zipernya saya coba operasikan, hampir sama, lancar juga, nggak ada perbedaan. Sebenarnya soal harga sih sebenarnya memang ada perbedaan harganya, dan secara visual juga sedikit ada perbedaan, cuman secara fungsi sama. Dan mungkin daya tahan akan berbeda tiap-tiap penggunaannya. Jadi bagaimana cara kita menggunakannya menentukan keawetan barang yang kita pakai. Jadi
Monggo silakan yang mau mencoba yang murah. Tidak ada 1.000. Ini harganya tidak ada 1.000 rupiah. Kalau ini di atas 1.000 rupiah sampai 1.500 yang 2 biji ini. Oke. Semoga memberikan inspirasi bagi kegiatan konveksi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.